everyone, Issa here. Orang yang ini pas, ha? Gitu. Eh, aku rasa macam aku mau ogah lah. Besarnya aku. Kecilnya dia. Cuba kalau begini. Nah, macam Pak E yang nenek orang. Bukan gila. Aku yang besar. Ke Pak E yang terlalu kecil. Pak E yang terlalu kecil sebenarnya. Aku tak besar. Okay. Okay, so hari ni saya nak buat konten. Saya dengan Pak E dan ada Rishah lagi seorang. Dia nak ikut saya. Kali ikutkan saya dengan Pak E je berdua. Ada Papa Boy di sini. Saya dengan Pak E cara nak pergi ambil hadiah kat Rishah. Hadiah terakhir lah. Disebabkan kita orang dah nak berpisah. Tapi masalah sekarang ni Rishah, dia nak ikut saya dengan Pak E. Dia nak ikut juga pergi. Sibuk. Kepoci betul. Kipoci betul lah. Apa tu kipoci? Sibuk lah. Kipoci, oh, kipoci lah kau ni, bang. Macam tu. So jadi Pak E bagi idea kat saya. Dia cakap macam ni. Okay, apa kata ni saya bagi RM10 dekat Rishah. Ibarat ni kau nanti challenge untuk dia. Dengan RM10 ni, apa benda yang kau boleh beli? Tapi kita berpisah nanti. Berpisah. Lebih sendiri. Maksudnya macam tu. So, idea tu menarik. And then, masa dia cari barang yang RM10 tu, barulah saya dengan Pak E ni boleh cari apa? Cari hadiah tu. Tapi Nisa, untuk lebih lama lagi masanya, suruh dia cari barang yang warna hitam saja. Sebab kalau bilang warna-warni, dia akan ambil random. Contohnya RM10. Bijak kan? Ambil random, ambil sembrangan je tu RM10. Okay, so RM10 tu satu barang ke RM10 kita nak tetapkan beberapa barang. Contohnya 3 barang, 2 barang kena RM10, tak lebih. Depends walaupun sustain ke apa. Ha? Yang penting mesti 5 dengan 10 barang, lepas warna hitam semuanya. Contoh tu lah, biarlah dia untuk kasi lama masanya saja. Betul, kita nak... Yelah, ni bukan kedai unci kan, nak jual RM10 ke benda. Ni mall tak? Tak tahu apa yang ada dengan RM10 makanan ke apa. Tapi makanan mana ada, warna hitam kan, kalau dia fikir unci kan. Biar dia kis ke apa, ikut mana dia lah. So, kita tengok macam mana nanti. And then sekarang ni saya nak pergi ambil Rishah dulu. So, kita jumpa kat mall nanti. Okay, so sekarang kita dah sampai kat IOI. Sekali ni Rishah, kita dah ambil dia. Okay Rishah. Yo. So sekarang ni, konten Lisa. Nisa nak buat challenge. Dan pastikan habis RM10 tu. Pastikan habis. Make sure RM10 ngam-ngam. Tak boleh RM10 10 sen ke RM9, 99 sen ke, tak boleh. Tepat RM10. Dan barang yang berlainan. Habis tu barang dekat IOI ni. Carilah. Berapa item nak? Berapa item? Tak lebih daripada 2. Easy. Okay. Papok lagi. Nak show kalau okay. Semua kena hitam. Tak kisah benda apa pun. Yang penting berlainan. Okay. Boleh. Tak ada lebih daripada 10 ya. Accept. Tak ada kurang daripada 10 ya. Maksudnya kena ngam-ngam. Kena ngam-ngam. Maksudnya nanti kita akan berpisah. Ngam-ngam say. Kita akan berpisah. Ini challenge untuk Nisha. Accept the challenge. So dia accept. Aku rasa baik kita makan dulu kot. Mati lah. Kita pergi makan. So Eva, kau lapar tak? Diam. Kita pergi makan. Mungkin sekali dengan dia orang kot. Arisa apa semua. Kak Asa. Lagi perempuan teller sementara. Sebab dia orang jadi makan sukiya. Dia makan sukiya. Maybe aku sekali dengan dia orang lah. So kita jumpa di sana. Let's go. So guys, now we at sukiya. Tengok, ramai beratur. Nisa. Nisa ni, orang beli tiket bola ke ni? Apa? Orang beli tiket bola ke ramai-ramai ni? Tak, orang nak tengok Nisa. Orang nak tengok kita lah, kita. Nisa je. Sekarang ni, saya nak tengok Rishah pergi ambil sos macam mana. Rishah mana tak? Kat mana? Alamak. Boleh. Best ni sahabat untuk Rishah. Ada sahabat.
Saya cari ke apa sah? Cari Risyah ke? Cari Risyah ke? Banyak makan loh. Makan juga guys. Kita tuan ni. Kenapa? Kita nyanyi macam ni. Wih lah. Maksudnya kena tuhuk mula tu. Challenge dengan Risha. Risha dekat belakang, dia tengah berfoya-foya sekarang ni. Aku entahlah. Challenge nak start dah ni. So kita kena dengan RM10 ni, dia kena cari 3 barang. Kali hitam tak lebih daripada RM10. Tak kurang daripada RM10. Pistol. It's up to you. Yang penting kalau kali hitam. Tak kisahlah 3 item. Packaging ke apa ke. Okay. So, apa jumpa di anda di live. Ni saya lagi shopping dulu. Ha? Kita pisah ha. Kita pisah. Okey. Ha, ni Risha pergi gym, tak ada rekod pun tak apa. Yang penting kita nak kena risik. Aku Risha beli 3 barang. Ya. Dia macam kalau AST ke GST ke apa kita tak kira lah. Sebab kita tak tahu kan. Jadi contoh barang tu RM5. Risha pun ambil lah 2. Lepas tu tiba-tiba kena AST ke RM5 ni ke bosan ke apa kita tak kira yang tu. Bye. Hitam. So guys, sebenarnya saya nak pergi cari barang Risha sebenarnya dia nak keluar dah. So kita nak bagi hadiah dekat dia orang, okay? Saya dengan Fai. Mana Fai aku? Sekarang ni Risha sudah tak ada. Yes. Kita nak pergi cari hadiah untuk dia. Masih dia pun fokus mencari barang. You padahal nak Risha masuk pun. Lepas tu ni saya cakap tadi, tak ada rekod pun tak apa. Ni saya nak riset je. Ya, kesialah kalau dia rekod cover. Sebab betul-betul. Kalau Fai suruh dia rekod, biar kau. Siapa pun engkau ni nak ikut aku dalam semua perempuan kan nak ikut pula. Cukuplah perangai tu macam perempuannya. Dia bergaduh dengan Pak Aidan kereta. So sekarang ni kita, aku tak tahu nak bagi hadiah apa. Ciri-ciri Risha ni, jangan kita belikan foundation. Baik-baik belikan untuk diri sendiri lah kalau segala benda tu. Buat dia pisip orang. Aduh. No, no, no. Lepas belikan Nisa. Okeylah, kita nak tanya pendapat Fael lah. Fael rasa apa yang patut Nisa beli sebenarnya? Kalau Fael tengok, ingat kat yang tunjuk bakat tu. Tunjuk bakat? Ya, tunjuk bakatnya dia pandai mentakro. Baru pun kita dapat cerita pun di sikit pasal sukan-sukan. Dia macam lebih kepada sukan budak tu. Okey, sukan. Jadi nak kena beli apa? Beli bola? Tadi ada awet Mat call. Dia tanya, Mat gini. Oh, pasal Mat ke saya, aduh. Tanya juga janda dia. Janda juga dicari. Aduh, madu aku ni. So sekarang ni, sama balik. Nak kena cari bola ke apa? Antara bola kah, tip yang mengenai sukan. Jessica ataupun Nasut kah. Kalau Jessie, sebab macam ni, saya ingat nak beli baju yang sama dengan dia.
untuk pakai ke next content nanti. Last content Nisa dengan dia. Baju siapa? Baju sama. Tapi Nisa nak beli benda lain dekat dia. Maksudnya baju tu sebagai kita orang kena pakai sekali masa tu. Maksud mak kau. Aku pun biar dengan explain. Lepas tu Nisa nak pergi cari hadiah lain. Maksudnya like benda apa yang lelaki suka. Lelaki suka apa selain perempuan eh? Kecurang. Aduh. Itulah sebab saya tahu lelaki suka perempuan je. Aku tak tahulah lelaki nak suka apa. Tahulah. Lepas tu kita orang nak tengok dulu. Tak apa, saya pergi cari barang saya je lah dulu. Belanja mau saya melihat kau. Sekarang kita dah shopping bahagian kita. So sekarang ni saya nak pergi cari baju untuk saya dengan Nisha pakai. Yes. Mungkin okay, kita pergi high culture kot. Sama warna apa? Warna apa? Warna hitam. Tak ada warna lain, sudah warna hitam. Putih. Okay. Kita telah cari warna lain. Cepat dengan Aiman dulu, berpisah warna putih. Warna putih? Kawin ke? Kami mau berpisah secara baik. Kalau hitam ni pedajar sikit lah. Macam nak cuma meninggal. Bisa sebab meninggal. Iya kan? Okay, kita try share color lain dulu, okay? Sampai. Sekarang ni baju dah ada. Okay, maybe saya akan pakai color je ke macam mana. Sebab tahu. Sebab nak cari yang sama memang susah. Atau Nisa pakai yang ada sejak? Ada sejak tapi colornya sama. So, pakai dengan Risha lah nak color apa. Kenapa Nisa pakai kamera? Tentu tak tahu, bah. Saya malu. Jadi kalau macam tu, Nisa beli hadiah sajalah dekat dia. Hadiah sajalah. Nanti pakai baju kalau sama sajalah. Okey, faham. Kita nak ikut ni sambil cari hadiah dulu, okey. So, saya rasa macam saya nak beli baju je untuk dia hadiah. Tak lah, anti co ke nanti apa ke. So, dia sebenarnya stone and co pun nice juga. Sebab kain dia sedap. Aku ni kalau pakai style macam ni aku dah pakai lah. Guys, now saya dah siap beli selai baju. Lepas tu, lepas ni kita akan pergi cari Syah lah. And kita tengok dia beli barang apa. Okay, so sekarang kita bersama ni tiga orang dah. Dah beli ke? Ha? Mananya? Syah ke dah beli? Mana yang barang ni saya minta tadi tu? Saya dah beli. Ha. Dah dengar resik kan? Yes, saya dengan resit nak tengok. Tapi dua barang je. Kenapa dua barang? Aku suruh beli tiga barang kan? Sebab barang kan mahal lah. Tak lepas nak beli tiga barang. Ya. Yeah. Okay, so kejap lagi kita check. Okay, so sekarang ni saya betul-betul barang yang orang kata. Penat. So sekarang ni saya nak tengok mana yang barang Nisha beli. Mana ni? Tiga barang, dia beli dua barang tu. Apa benda? Barang sekarang naik harga lah Nisa. So, mana barang dia? Okey ke kalau saya tak macam ni? Okey je kan? First, Nisa akan tunjuk resit dulu. Nisa cakap nak RM10 tepat kan? Wow, RM10 tepat. Kompleks tapi dua barang je. Barang. And kali hitam lah. Tutup mata dulu. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okay, ikat rambut. Okay. Satu. Okay. Yang lagi satu. Tutup mata. Tutup mata, jangan buka. Okay. Jangan buka lagi. Okay. Sampai jangan buka lagi. Okay. Buka mata. Dua barang RM10. Tapi memang Nisa minta dua je. Pak Ai kejam, dia minta dua. Pak Ai mu ni, doh ni. So, tahniahlah. Tahniahlah sekiranya berjaya. Tepat habis tu. Tepat mula sekejap. So, tahniah.
Boleh tak nak plastik balik. Nisa bakar ya, bakar. Pasti. Okay, sebab Nisa pun nak suruh Nisa tutup mata kak. Aku buluk mula tutup mata. Cepatlah. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Pakai kau ni. Tutup mata molek ya, pakai. Nisa boleh lah. Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Okey, tutup mata. Gelap ke? Aduh, tak nampak lah. Ni nombor berapa? Kalau betul kita kahwin. Ni nombor berapa? Kalau betul kita kahwin. Dua. Nisha, buka mata Nisha. Tengok nombor apa. Menipu, menipu. Okey, tutup mata, tutup mata, tutup mata. So. Jaya. Nanti tak nampak apa ni, nampak masa depan kita je. Gelap masa depan kan? Okay, so Nisha boleh buka mata sekarang. Sah? Wow! Gak punya sah? Ih, terbentuk lama keras. Eh! Eh! Pak Ayah dia dengki lah Pak Ayah ni. Dia cakap Risha lembut. So, ini hadiah untuk Risha lembut ke? Ha? Tak lembut ke? Risha soft spoken. Ada ni hadiah untuk Risha ni saya beli. Tapi ni? Tapi ya, Risha bagi Risha baca. Outpost. Adalah, adalah benda apa ni. Tapi ni saya nak Risha pakai untuk konten yang terakhir ni. Risha pakai? Risha pakai. Nak semak-semak ni? Semak-semak. Kena semak-semak lah. Okay, Risha nak tahu ni ke apa ni? Tak apalah, kita tak ada review lagi ke apa ya. Tapi Nisa nak tengok Risha pakai kata terakhir malam ni. Malam ni kita keluar. Untuk Nisa pun Nisa. Untuk aku boleh belakang. Tapi Nisa nak ayak lah. Nak Nisa nak ayak lah. Terima kasih lah Nisa. Buat nyusuh je beli. Buat nyusuh. Memang nyusuh pun sama. Tak tahu dia. Memang nyusuh lah. Diam lah. Ni apa nyusul nak nyusul? Tak ada siapa nak nyusul nak pilih tu nyusul nak cari. Nyusul nak pilih, nyusul nak cari. Tak, untuk Risha okey je. Risha appreciate. Sebab Risha kan dah kata dah nak keluar apa semua. So, ada terakhir lah, hadiah lah Nisa nak bagi. Hadiah ni untuk pakai kali terakhir. Ya, yeah, untuk konten terakhir. So, konten malam ni lah kita shoot. Nisa tak dapat nak bagi benda yang mahal-mahal pun. Tapi Nisa harap Nisa appreciate lah. Nisa kena menghargai orang. Kena menghargai orang. Tak tahu dia terpaksa. So, nak cakap lebih-lebih kita minit sekantan sebab ni bukan konten terakhir kita. Ini bukan konten terakhir. Bukan konten terakhir kita. So, korang tunggu Nisa pakai benda ni. Tak tahu benda apa. Handsome lah kalau Nisa pakai. Foundation, foundation. Foundation. Bukan kalau kau tampak benda buh ke muka kau. Foundation, Nisa beli foundation nah. Aduh, langsung. Pakai ke? Benda apa ni? Yang penting kau beres. Plastik. So korang tengok last content nanti. Okay lah guys, so kita orang nak balik dulu. Sekarang dah pukul 6.10 minit petang. Sebab lepas, maybe lepas maghrib ke lepas isyak pula lepas malam ni, kita orang nak gerak ke satu tempat. Tapi bersama dengan Faiz juga. Bersama dengan Faiz, tidak berdua. Orang kata apa? Orang ketiga. Orang, orang ketiga. Sebab di dua kereta ni aku bunyi suara di dua orang. Di dua gaduh-gaduh. Ada kahwin juga orang. Ha. Oi, tak mahu. Tapi kita orang lembut. Kepala kau lah. Tak mahu orang pakai foundation bila. Aku pun pakai foundation. Seorang nampak suara geras. Ha. Elok lah tu kau. Ha. So korang, ni bukan konten terakhir saya. Konten terakhir saya next video. Korang jangan lupa tengok. Aduh, so korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita nak balik dulu. Kita jumpa di next konten. Jangan lupa support Nisha. Bye bye. Assalamualaikum. Maaf pun mendek ya.